Mars untuk interview. Walaupun agak berat ya, game-nya panjang banget. Tapi yeah, akhirnya ini akan menjadi titik awal harusnya untuk kebangkitan dari Alter Ego dan Bigetron Alpha. Mereka harus bisa kembali mereset, kembali menemukan bagaimana mereka bisa dapetin kemenangan yang begitu beruntung juga di awal musim. Karena sekarang udah mulai goyah lagi nih dari Bigetron Alpha-nya. Dan memang dengan keputusan demi keputusan yang terjadi, membuat dari Alter Ego pun berhasil untuk bisa mengamankan Derby STM ini di game yang ketiga. Mimkel dan juga ini sorak-sorai dari Alter Champs ya, yang langsung menyuarakan juga bagaimana kebahagiaan mereka untuk merayakan 30 menit tadi ya, untuk lost track-nya Alter Ego. Berapa dari 30 menit tadi ya? Hampir 30 menit. Finally hampir 30 menit ya? Yes, yang dimana tambahannya adalah ini kan kita main hampir 30 menit kan? Yang dibawa untuk di area goal-nya oleh teman-teman dari Bigetron Alpha itu adalah Karet, yang dimana oke damage. Mending yuk. Tapi dia skill basic attacker yang membuat itu agak susah untuk bisa di keep up. Oke, terus sekarang Budek akan akhirnya interview bersama dengan Alter Ego. Oh. Akhirnya yang dinantikan oleh Alter Champs dan juga Alter Ego kemenangan di minggu kelima. Akhirnya dengan cukup kompetisi panjang dan berat ya untuk kalian di hari ketiga ini. Sangat Bude, sangat-sangat melelahkan. Apa gamenya, matchnya, atau minggunya? Minggunya juga sih, matchnya iya, minggunya iya. Minggu ini kalian 4 match, masih panjang. Dari win streak 3 kali, terus kemarin win streak 2 kali. What happened nih kemarin nih? Kemarin lebih ke arah kaget aja sih. Kaget sama musuhnya nge-ban Chouka di Tarasi, udah gitu cuman bisa itu kan. Cuman bisa itu Bude dia, makanya kita kalah. Tapi sekarang udah belajar lagi ya jadinya? Alhamdulillah udah belajar sekarang. Oh, terkejut dengan lawannya. Terus yeah, bounce back hari ini ngelawan Bigetron yang berat banget kayaknya juga dengan 3 game yang sangat panjang. Tadi bahkan udah ada yang sampai mode jongkok juga dari Saken. Kalian sampai mode apa nih? Sampai ada yang kayak aduh adrenalinnya udah ras atau apa modenya Tuhan aja sih Bude. Kita harus di gue ikut istighfar terus, istighfar astagfirullahalazim, astagfirullahalazim gitu terus Bude. Gitu terus. Iya. Sampai pada akhirnya menang. Sampai pada akhirnya ditunjukkan jalannya. Ditunjukkan jalannya. Tapi apa sih jalan kalian di match hari ini untuk bounce back? Apa yang kalian lakukan mungkin tadi sebelum match kah? Atau mungkin ada sesuatu atau karena semangat dari ada ayahanda, ibunda, banyak sekali yang datang hari ini. Apakah hari ini hari spesial? Enggak ya, enggak jawab ya, gua lagi ya. Jawab enggak sih, masa gua lagi? Apa Bude? Apakah hari ini ada hari spesial ayahanda dan ibunda datang? Spesial ya. Ya kalau misalnya datang kalau match-nya kalah kan gak enak juga kan Bude jauh-jauh. Jadi berjuang lebih aja buat di match ini. Wow. Dengan dukungan ya. Yeah. Nge-push lagi. Berinding semuanya. Ada mau disampaikan gak sih ke papa mama, ke ayahanda, ibunda? Oke aja gak sih Bude? Oke aja ya? Udah tatap-tatapan loh. Udah tatap-tatapan tunjukkan. Gak bisa Bude. Enggak bisa Bude. Udah. Nanti aja. Nanti aja ya. Biar nanti aja. Ya, enggak apa-apa. Ada ayahanda dari Nino juga loh. Oh iya. Ya, mana? Itu. Ayahanda. Mana ayahanda Nino, Bude? Bukan Nino. Jauh dari Sukabumi, Bude. Oh, itu ya. Iya. Dia yang kaget dong. Oh dia. Ada dia. Ini ramai banget di sini. Dan kalian bisa dibilang kan setelah menang 3 kali, terus sempat lose streak. Jadi rame nih sosial media kan. Cakap, benar. Kalian ngeliat gak sosial media? Atau memang untuk minggu ini kalian nutup sosial media? Yang mana dulu Bude? Kan banyak kan. Oh iya ada Twitter, nih? Ada. IG ada. Semua deh, semua platform. Ngeliat. Kalian baca semuanya? Baca. Bagaimana? Ini baca yang mana sih? Ya kan banyak banget respons nih. Wah, abis menang tuh pada saat kalah dipertanyakan. Abis menang,
lalu kalah. Uh-huh. Dipertanyakan seperti apa ini alter ego? Mesin tua bude, bensinnya habis. Menang opsional aja sih bude, yang penting interview. Menang opsional. Udah menang pasti interview sih, Pak. Iya kan, makanya opsional. Udah pasti, yeah. Udah wajib. Cakep. Iya, cakep juga. Tapi ada yang lebih cakep nih, player of the match. Oke, diam-diam ya. Oh, Nino. Nino kah? Enggak. Semuanya teriaknya Nino, Nino, Nino. Apakah Nino menjadi player of the match? Sally Boy yang menonpon poin seriatinya nih tadi. Sally Boy sedang. Paninya juga. Paninya. Tapi tadi Rashi juga. Pani game 1 ya. Woi, bumi tanya ya. Bumi dong Nino. Bahasa Sunda ya, suka bumi kan? Iya bener. Ya bude, gold lane gue dapat player of the match juga. Baru artinya pertama. Gendong kan? Gendong banget. Alhamdulillah dapat MVP bude. Soalnya kemarin dihabisin sama Rashi kan? Akhirnya jadi MVP? Ya. Gimana punggung, berat? Enggak sih, soalnya ya mereka juga yang bantu gue farming kan. Gak mungkin gue gendong sendirian. Ini menarik ya. Tapi bahasa Sukabuminya keluarin dong. Hatur nuhun sadayana nuntos ngedukung. Halus. Halus. Udah itu aja. Udah itu aja. Bisa lagi. Udah. Naon. Oh, mereka berteriak semua itu. Tiris bude itu produk tiris. Tiris, tiris, tiris itu dingin ya. Tiris itu dingin. Minggu ini kan 4 match. Di bawah dingin. Udah 3 nih. Selesai. Nextnya ada satu lagi besok. Tim Oni. Ya. Ayo Oni. Bagaimana kamu mempersiapkan untuk hari esok? Kenapa kepengen jadi player of the match lagi? Lagi turun Oni. Player of the match sih. Lagi Oni full team ya. Yang penting menang aja. Iya. Yang penting interview katanya. Iya, menang ya sama dengan interview. Yang penting interview. Tapi kalau interview kalian nyiapin gak sih untuk jawaban-jawaban gitu? Buat kan banyak yang bilang nih, alter ego katanya gak nyiapin menang. Gak nyiapin buat interview. Buat beberapa case nyiapin bude. Iya, buat beberapa case. Kalau ada yang perlu disampaikan ya disampaikan. Kalau gak ada ya udah. Karena gak nyiapin sih. Gak ada nyiapin apa-apa? Gak ada nyiapin apa-apa. Nah, nyiapin ini gameplay penting, nah, nyiapin interview. Nyiapin gameplay. Iya benar. Minggu ini full gameplay. Iya benar. Dan Pai, sahabatmu, trio akan berangkat nih sebentar lagi ke Romania. Oh iya. Untuk Ki. Ada yang mau kamu semangatin gak sih? Atau mungkin ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan? Buat Boban, Hengki, dan DTR semuanya. Safe flight ke Romania sama good luck. Pokoknya dapetin pialanya. Buat siapa? Buat Indonesia. Cakep. Buat Indonesia, cakep. Warna di pos. Udil udah nyiapin sesuatu belum, Udil? Udah. Karena kan salah bisa juga dari yang menang. Kalau Udil belum ngomong, belum closing katanya. Jadi apa sih? BTR, World Team, Buya. Apa ingin kamu sampaikan untuk penutupan hari ketiga? Besok masih ada match lagi nih, ngelawan Onyx. Ngelawan Onyx loh. Kayaknya libur. Lagi jaga lisan, Bude. Jaga lisan dulu supaya besok semoga menang. Jadi jaga mulut dulu. Tapi gue pengen berterima kasih kepada Alter Champ. Udah mendukung kami. Terima kasih banyak guys kalian. Meskipun keadaan susah sebagaimanapun, kalian selalu ada di sisi kami. Kami sangat berterima kasih. Udah, kurang lebih seperti itu, Bude. Cukup. Dari Alter Champ, minta tepuk tangannya, minta semangatnya. Dan itulah dia, Alter Ego akhirnya memecahkan lutri mereka di minggu kelima ini, minggu yang sangat panjang. Mereka harus kembali lagi ke MPL Arena esok hari. Akan seperti apa? Tapi kita akan lebih dalam lagi tentang match mereka hari ini kepada para caster. Break it down. Terima kasih, Bude. Atur nuhun. Atur nuhun. Barudak. Well. Nah, gitu. Barudak. Well. Banyak tuh well tuh. Lagi ul. Kumaha Barudak.